Zombie Apocalypse. Halo teman-teman. Di video kali ini aku mau melanjutkan untuk berburu pisapnya teman-teman. Ini sudah event hari keduanya. Jadi kita langsung aja bicara dengan Catherine yang ada di Liyue Harbor dulu ya. Nah, lacak dan buru kedua sudah terbuka ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau ekspedisi dulu ya. Seperti sebelumnya kita ambil yang S, A, dan B1 ya. Oke, ekspedisinya sudah selesai teman-teman. Kita pergi berburu sekarang teman-teman. Untuk lokasinya ada di mana ya? Oh, di sana. Yongwang Seoul. Jadi kita langsung saja teleport ke sana teman-teman. Lokasinya ada di bawah ya teman-teman. Jadi kita turun dulu. Kita sudah sampai di areanya teman-teman. Ada satu tiang batu ya. Harusnya ada tiga. Ini satu. Nah di sana yang kedua. Kita hancurkan dulu yang satu ini. Terus ini lagi satu. Nah yang lagi satu lagi di mana teman-teman? Sebentar ya, kita cari dulu. Di depan sana ada yang aneh teman-teman. Ini aneh ya. Coba kita hancurkan dulu. Dan monster muncul. Coba kita habisi semua dulu ya. Satu monster doang sih yang muncul. Lah muncul lagi satu. Oh ternyata di sini ada hidden chest ya teman-teman. Jadi di sini ada satu hidden chest ya. Oke, kita lanjutkan mencari tiang batu lagi satu ya, di mana dia berada. Itu dia di depan teman-teman. Susah banget kelihatannya ya. Oke, sudah ketiga-tiganya. Dan itu pisapnya sudah muncul teman-teman. Oke, kita berantem dulu ya sama pisapnya. Disini kayaknya bisa aku bawa ke air. Wah, kita setrum dulu teman-teman. Keter. Oke teman-teman, aku mau melawan pisapnya dulu. Tonton terus videonya. Kenggen seyo. 戻れ
Oke teman-teman, sudah berhasil ya, kita dapat 5 hero wit. Langsung kita ambil dulu drop itemnya ya. Oke, sekarang kita teleport dulu ya ke Liyue Harbor. Kita cek apakah sudah selesai untuk lacak dan buru bagian kedua. Nah, bagian keduanya juga sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita dapat 5 hero wits. Oke teman-teman, untuk yang ketiganya terbuka dalam 19 jam ya. Jadi kita sambil nunggu ekspedisi ini selesai dan juga nunggu untuk lacak dan buru bagian ketiganya, mungkin besok untuk video selanjutnya ya teman-teman. Oke, see you in the next video. Bye-bye.